Mulai biyen jenenge orang laki perempuan ini, saya ambil contoh ilmu berkeluarga. Dimanapun namanya perempuan itu, satu, banyak bicara. Yang kedua, opo wae wong lanang salah. Tapi tenang Pak, gak apa-apa, memang ngoten. Salah mek sepisan bendino, ngomongnya bendino gitu. Gak apa-apa, memang itu karakter ibu. Intinya bukan niat merendahkan suami, tidak. Inginnya istri itu biasanya perfect, sempurna. Ibu-ibu juga harus paham, mbak-mbak atau calon-calon berkeluarga. Ning dindi jenenge bapak-bapak iku lewer, tau lewer. Jawa Timur lewer niku kono, lalian. Lek ngulangi kudu ngantek ping 20 baru iling. Pa, nanti tukokno Brambang yo, yo. Mulih lali, yakin lali. Iku bapak. Maka semuanya bagaimana cara mengatasi? Laki-laki maunya semuanya simple, tidak ingin rinci. Gimana Pak di kantor? Ya baik. Gimana rapatnya? Ya lancar. Pak, buat yang detail gitu loh. Ya, ya gitulah. Yang datang ya lumayan banyak. Bagus, udah. Tapi kalau wanita bukan, dia memiliki ribuan kosakata. Wah, rapat tadi sandale ape-ape. Kudunge ono sing abang, ono sing ngore. Sitoke mau lho, ora matching. Ono ae lho. Iku lho masyaallah timune lho ngiris-ngiris apa iso-iso cilik-cilik. Ono lomboke sayange ya lomboke rada kepedesan, rada gede. Wayahe rombok abang ben rada ketok. Mosok lombok ambek timun kok padha ijone lah kena kletus. Rapat itu padahal rapat paripurna DPR gitu ya. Sing diurusi acar timun gitu. Itu biasa, wanita memang demikian. Itu fitrah. Nah, salahnya gitu. Terus kemudian wanita kalau berbicara inginnya dilihat, nggak gelem disambi Pak. Malah bapak ibu ampun kaget, Pak lihat saya. Nah, berarti kan ngoten. Nggak mau disambi. Nah, wanita, ini misalnya kita dari ilmu wanita ya. Wanita kalau punya masalah, pelampiasannya adalah berbicara. Jadi lek duwe masalah gak kuat ning omah ditokno kabeh beruwol. Beruwal, beruwal. Pokoknya semari ngoceh lego. Bapak-bapak kebalikannya, pokoknya kewaliane. Bapak-bapak kalau punya masalah masuk kamar dikunci. Lek enggak masuk kamar mancing. Lek enggak masuk kamar numpak mode motor gede. Kalau enggak masuk kamar dolan ketemu kanca-kancane badminton. Kalau enggak masuk kamar mungkin kemana, intinya menghindari dan ingin merenung. Kalau perempuan tidak, begitu punya masalah cari sasaran, siapa yang tak omeli. Jadi toleh-toleh ini, papa mana, duduk apa. Aduh, malah sih, makanya yang paling banyak cepat meninggal itu biasanya suami dulu gitu. Sama Tita ini ya, sama Tita ini rata-rata meninggal itu suami dulu gitu. Kenapa? Karena menerima curhatan setiap hari ku kelenger alias belenger. Tapi kudu sabar loh. Niki bab niki sak niki. Bab sabar.